Lebih 3,000 penduduk di Johor Bahru Johor yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang COVID-19 telah menerima bantuan barangan keperluan asas. Menurut aduan Puteri Wangsa Mazlan Bujang, sumbangan tersebut bagi membantu meringankan beban rakyat. Banyak pihak yang terlibat menyalurkan bantuan ini, bukan setakat kerajaan saja melalui pertukaran ESCO atau juga wakil rakyat. Banyak juga sumbangan datangnya daripada pihak swasta, orang persorangan, JLC dan sebagainya untuk sama-sama membantu kerajaan. Sementara itu, penduduk gembira dan berasa lega menerima bantuan keperluan asas tersebut. Antara barangan diterima adalah beras, minyak masak, gula serta mi segera. Alhamdulillah lah, ya, dengan keadaan sekarang ni PKP fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Jadi kerajaan telah mengambil titik beratlah untuk pada kita dan memberi bantuan yang dapat meringankanlah dengan keadaan apa yang kita hadapi sekarang ni. Alhamdulillah kerana dapat bantuan daripada orang yang membantu ni lah. Kerana dalam COVID, musim COVID ni, COVID-19 ni, jadi kita, bukan kita saja, semua orang terkesanlah dengan tu. Jadi mungkin tak dapat pendapatan kerana tak kerja. Jadi alhamdulillah lah kerana dapat membantu memberi kita barang-barang kekurangan semua.